Tentunya bendera akan dilepas oleh Bapak Haji Fahri Hamzah yang sudah berkesempatan hadir di Prajak Boat Race pada tahun 2023 ini. Oke, inilah race final Piston 92. Inilah race yang ditunggu-tunggu tentunya. Race yang sangat luar biasa di final ini. Tentunya hadiahnya pun bertambah sangat menggiurkan karena ditambah oleh Bapak Haji Fahri Hamzah. Luar biasa, inilah keseruan race final pada kesempatan kali ini. Oh, luar biasa, ada 4 sampan tentunya yang akan merebutkan gelar juara 1, 2, 3, dan 4 di gelaran Prajak Boat Race di tahun 2023 ini. Di sana yang pertama ada champion. Ada champion dari Desa Labuan Ijo dengan jokinya Adi Biandani, dan juga di sana ada Petronas di posisi kedua dengan jokinya Bang Agus, dan di sana ada Bawel dari Prajak dengan jokinya si ganteng dan si tampan di sana, dan juga di sana ada Bintang Timur dari Labuan Ijo dengan jokinya Bang Trek. Oke, mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak, siapakah yang akan menjuarai Prajak Race pada kesempatan kali ini. Tentunya jangan lupa lewatkan dan kesempatan kali ini. Oke, mesin sudah dihidupkan. Inilah final yang mendebarkan hati tentunya, berharap-harap cemas. Siapakah yang akan menjadi juara 1, juara 2, juara 3, juara 4? Iya, sudah dilakukan. Oh, seru banget. Inilah gelaran Prajak Boat Race di tahun 2023 ini. Keempat-empat sampan melaju dengan begitu kencang di sana. Wow, luar biasa. Di sana ada champion menuju tombak pertama atau tikungan pertama di sana. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang pertama di sana. Oh, Bintang Timur, champion, dan juga Bawel. Siapa lagi yang terakhir? Oh, luar biasa, Petronas masih berada di belakang. Kita menuju ke depan. Oh, Bintang Timur melejit dengan begitu kencangnya, dibayang-bayangi oleh champion di sana. Masih Bintang Timur. Bintang Timur. Masih Bintang Timur dan juga champion. Bawel berada di posisi ketiga untuk sementara ini. Bintang Timur masih berada di depan. Bintang Timur masih berada di depan. Dan juga champion. Luar biasa. Oh, Bintang Timur melejit dengan begitu kencangnya, Bintang Timur menuju tikungan terakhir sekarang. Bintang Timur masih melaju, dan juga champion terlampau jauh, champion mati mesin, champion. Oh, ada apa dengan champion? Oh,
biasa. Serangkan Bintang Timur. Pines di posisi pertama, juara satu gelaran Prajak Potres di tahun 2023 ini. Dan juga Bawel Pines di posisi kedua di gelaran juara dua, tentunya Bawel dari Prajak. Dan juga Petronas Pines di posisi ketiga dan juara ketiga di gelaran Potres pada kesempatan kali ini. Dan juga champion nampaknya ada kendala dengan mesinnya di sana. Inilah dia champion dari Labuan Ijo. Nampaknya akan finish di urutan ketiga. Ada gangguan dengan mesin dan lain sebagainya. Oh, sangat luar biasa di final piston 92 ini. Selebrasi dari Bintang Timur nampaknya. Oh, luar biasa. Luar biasa Bintang Timur telah finish di posisi pertama tadi, menjadi juara satu tentunya dengan wajah-wajah kegembiraan terpancarlah sudah. Dan begitu juga dengan Bawel. Wow, wajah-wajah dari Bawel juga begitu ceria tentunya karena sudah mampu untuk menjuarai sebagai gelar juara kedua pada kesempatan di gelaran Prajak Potres di tahun 2023 ini. Luar biasa. Inilah Bawel Bines di urutan kedua dan dinobatkan menjadi juara kedua. Tentunya luar biasa Bawel. Bawel ini merupakan sampan yang tidak disangka-sangka bisa masuk ke final, akhirnya bisa menjuarai dan menjadi juara kedua. Selamat untuk Bawel. Begitu juga dengan Petronas, merupakan sampan juga yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa masuk final dan bisa menjadi juara ketiga di Prajak Potres di tahun 2023 ini. Luar biasa. Dan juga champion sudah menjadi juara keempat tentunya di gelaran Potres Prajak di tahun 2023 ini. Oke, inilah race final 94. Race piston 94. Oh, ini tentunya ada 5 sampan yang akan dilarikan. Siapakah yang menjadi juara 1, 2, 3, 4, dan 5? Tentunya di race ini yang akan kita saksikan. Di sana, di race pertama atau di posisi pertama di sana ada Pelormas dari Labuan Ijo. Dan di sana ada Bintang Timur dari Labuan Ijo. Dan juga di sana ada pilot. Inilah pilot dari Aipaya. Dan juga ada Sri Gading dari Labuan Ijo. Dan juga ada pilot star dari Aipaya. Inilah kelima sampan yang akan memperebutkan gelar juara 1, 2, dan 3, 4, dan 5 pada kesempatan kali ini. Tentunya mari kita dukung supaya mereka tetap selamat sampai garis finish. Ya, mesin sudah dihidupkan. Mari kita. Iya, sudah dilakukan. Kelima-lima sampan melejar dengan begitu kencangnya di sana. Oh, inilah final yang menebarkan hati tentunya. Inilah final yang sangat menebarkan hati. Siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3 di sana? Mari kita saksikan sama-sama. Luar biasa. Menuju tombak pertama sekarang. Siapakah yang akan mendahului di sana di tombak? Bintang Timur, pilot Pelormas, pilot dan juga Sri Gading masih berada di belakang. Oh, luar biasa. Inilah keseruan balap sampan pada kesempatan kali ini. Di sana ada Bintang Timur masih berada di posisi pertama.
dibayang-bayangi oleh pilot di sana. Oh, inilah keseruan final balap sampan pada kesempatan kali ini. Oh, Bintang Timur masih memimpin di depan. Luar biasa. Bintang Timur masih berada di depan, dibayang-bayangi oleh pilot. Inilah dia. Inilah keseruan yang gak bisa dibeli dengan apapun. Oh, Bintang Timur dibayang-bayangi oleh pilot. Oh, pilot terlampau jauh. Bintang Timur melejit. Luar biasa. Oh, pelor mas. Bintang Timur berada di posisi pertama. Dan juga pilot. Bintang Timur. Inilah juara kita di tahun 2023 ini. Bintang Timur menjadi juara satu, pilot juara kedua, dan pelor mas juara ketiga, dan pilot Latlotsar juara keempat, dan Sri Gading dari Labuan Ijo menjadi juara kelima pada final piston 94 pada kesempatan kali ini. Oh, luar biasa. Wajah-wajah kegembiraan tentunya sudah terpancar lah sudah. Ini pilar mas. Bines di posisi ketiga tadi. Dan juga Sri Gading. Bines di posisi kelima. Sedangkan di sana, Bintang Timur. Bines di urutan. Ini pelar mas, nampaknya terpancarlah sudah wajah-wajah kegembiraan kemenangan. Luar biasa. Hidup Flora! Hidup Flora! Hidup Flora! Di sana Bintang Timur juga penuh dengan wajah-wajah kegembiraan tentunya pada kesempatan kali ini. Luar biasa pilot yang sudah berhasil tadi juara satu, juara dua, dan juga juara keempat tadi. Luar biasa pilot dari Aipaya tentunya sudah berhasil menjadi juara dua dan juara keempat. Luar biasa gelora. Inilah selebrasi dari Bintang Timur dengan mengangkat